Halo pemirsa Great Auto, kembali lagi bersama saya Fadli. Dan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menyeting jam di speedometer Yamaha NMAX. Mau tahu caranya kan? Ayo ikutin. Nah, pertama kita putar kunci kontak ke on. Kemudian terlihat jam di sini. Untuk mengubahnya kita tekan tombol select dan reset secara berbarengan sampai tombol digit jam berkedip. Nah, yang pertama tombol digit jam berkedip. Untuk mengubah angkanya, kita tekan tombol reset dan pilih jam yang sesuai kita inginkan. Kemudian untuk memindahkan ke digit menit, kita tekan tombol select sekali. Kemudian tekan tombol reset untuk memilih angka yang kita inginkan, yang sesuaikan dengan jam saat ini. Kalau sudah selesai, tekan sekali lagi tombol select dan jam sudah terganti. Gimana? Gampang banget kan cara nyeting jam di speedometer Yamaha NMAX? Sekian video dari kami. Kalau suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Great Auto. Sampai jumpa!